November segera berakhir, sebentar hmm. lagi kita akan menyambut bulan Oktober, berarti sebentar lagi Tahun Baru! Uh. Yeay! Kok oh, enggak? Benar -benar. Masih lama. Tuh. Penonton di studio tepuk tangan, ada 2.375 penonton hari ini uh. di studio, uh. luar biasa. Uh. Gempita, hore-hore suasananya. Kenapa tadi pas aku bilang sebentar lagi Tahun Baru kamu sedikit kecewa, kamu ah, terus nggak jadi, terus begini? Emang bener lagi? Iya sih, cuman... Sudah ada rencana Tahun Baru? Belum nih, Teh. Pekerjaan ini membuat aku harus menunda tahun baruku yang sedikit. Loh, kita di sini, kita tuh kalau tahun baru libur, loh. Oh gitu. Kita party. Aku tuh tahun baru party. Wow. Dari sebelum malam tahun baru sampai seminggu setelah malam tahun baru. Tiap hari aku party. Oh. Ya, party pakai piyama di rumah nonton TV. <laughs> enggak enggak. Ter tahun baru masih beberapa bulan lagi. Nggak usah dipikirin dulu ya. Sekarang nah, kita cerama. memikirkan adalah hari ini saya kedatangan tamu yang kece banget terakhir datang ke sini, alisku dicukur olehnya. Sebelumnya itu, iya, sebelum Berapa? itu waktu ia datang kemari, aku mencukur alisnya. Oh. Tapi itu karena ada suatu tantangan. Pas itu dia datang lagi sini di ulang tahun Sarah Sehan yang keberapa waktu itu yang pertama kalau nggak salah. Aku dicukur alisnya. Aku takut dicukur lagi. Soalnya alis aku lihat, alis aku udah gondrong, rambut oh, aku udah bukan, gondrong. Bukan. Aku sudah seperti perempuan pada umumnya toh. Sebentar lagi kan aku kayak Olah Ramlan. Oh. Atau Tara Basro. Mas Joko Anwar ada di sini. Siap persilahkan. <tuk> Apa kabar sehat dari penonton hari ini? Halo. Ingin mendengar tentang karyamu yang terbaru? Silakan duduk. Di mana duduk? Di mana aja selonjoran juga boleh. Lihat dong, ini sofanya baru. Eh, tadi oh, iya. udah kenal sama Bang Joko belum? Belum dong. Te. Sini kenalan dulu. Ini siapa? Ini co-host aku, Hi, supaya... Hello. Jacob, Jacob. Jacob. <laughs> ay, 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 acara ini semakin mudah, <laughs> ya kan? Dengan adanya beliau. Celananya semakin gantung. Celananya semakin gantung. Memang begini sekarang celananya. Iya <laughs> yeah, gitu. Sehat? Alhamdulillah. Terakhir ke sini kamu mencukur alisku. Yeah, ya? Aku pulang terus anakku gini. Hari ini kita cukur apa? Enggak, kita Nggak, sudah ya? cukur-cukuran. isolasi so last year. Sekarang musim gondrong-gondrong yang yeah. gak ada keinginan untuk gondrongin rambut. Um, aku udah ini kanrang iya. kan. Itu asli. Aku tuh coba supaya, coba sini. Coba lihat karena aku oh, iya. <laughs> Aku lihat di film-film tuh cewek-ceweknya rambutnya begini, panjang. Ya? panjang Kala supaya kalau lari-lari di mana gitu kelihatan. Gitu, kalau misalnya filmnya rada mengerikan mereka bisa kelihatan gini. Aku udah bisa loh. Udah bisa? Iya, tapi sebelum kita bicara tentang karyamu yang terakhir ini, yang terbaru ini gila lo udah Uh, baru jalan-jalan dari Venesia dari mana-mana ya, kemarin ya. Mm -mm. Aku mau nanya dulu pertanyaan yang cepat ya, silakan dijawab ya. Gak usah pakai terlalu memikir. Aduh, oke. Pakai timer enggak? Enggak usah pakai timer ya. Aku nggak mau bikin stres. Apa? <laughs> Terakhir terus <laughs> order yang membawa pun menjadi istriin ya. Aku langsung, ya. <laughs> langsung botak aku langsung ya. Ini. <laughs> <laughs> jika nih. Jika diberi kesempatan untuk menyutradari syar ini mau diberi peran apa? Cinderella. Jika kamu terpaksa harus alih profesi, mau jadi presiden atau ketua partai? Uh, tukang jual toilet bekas. Jadi presiden atau ketua partai? <laughs> lebih lebih lumayan. Ya, tujuh choose what? Come on, come on, choose one. Uh, Presiden lah. Jika harus dilakukan, pilih cukur alis atau extension rambut? Extension rambut. <laughs> Jika kamu mendapatkan hadiah satu triliun, barang apa yang pertama kali dibeli? 1 uh, triliun loh. Uh, Blu-ray, satu gudang. Blu-ray, jika kamu harus membuatkan film untuk serasehan mau dibuatkan seperti film apa? You can take your time. Uh, Syahrini, The Real Story. Gue jadi Syahrini? Ya. Aku jadi Syahrini? Yeah. Wow, waktunya yeah. sudah habis. Pertanyaannya sudah habis sih. Pilih cukur atau extension rambut? Session jadi bener-bener cukur itu bener-bener yeah. bikin trauma Cuman ya? Cuma bisa gak gue di extension <laughs> Bisa, cuma jadi kayak uh, rambut tikus gitu kali itu ada, ada lem-lemnya gitu sedikit ya. Kalau uh, harus al uh, beralih profesi mau jadi presiden atau ketua partai? Gak enak dua-duanya. Gak enak dua-duanya jadi ketua partai yang gak enak, jadi presiden gak enak. Iya eh, jadi presiden enak loh. Enggak Mana -mana lah, susah. dikawal. Gak enggak, enggak, ya, ya? enggak, ya. Enggak lah, terutama Apalagi Indonesia. sekarang ya. Indonesia lagi lagi sangat tidak organized. Iya iya gitu. benar. Semuanya ribet. Pusing. Iya pusing gak usah. Kasihan ya? Pak Jokowi pasti pusing. Iya iya benar lagi ribet sekali. Jadi hmm. jadi ini aja ya, saudara aja ya. Iya. Coba kita lihat karya terbarunya yang belum ada di Indonesia. Ini belum di Indonesia ya. Tapi udah jalan-jalan kemana-mana ya. Udah. Kita boleh lihat sedikit ya. Kita nonton bareng satu setengah jam. Ya. <laughs> Oke. Boleh kasih lihat filmnya. Ya, ya, ya. ya kalau bisa sendiri mas sendiri aja mbak. Kerja Terjadi mana? Facial di salon. Kalau cita-cita gue sih, gue pengen banget punya home theater. Nonton di layar yang gede. Ini yang bikin? Iya. Kok ngaco? Kok kalau mau nyari yang bagus, nyari yang asli lah. Hmm. Bajakan, masa lu protes. Uh. Ini aja banyak yang disensor. A barusan. Copy of my mind itu banyak disensor. Iya, Makanya, oh ya. Barusan? Ya, oh, beda. aku karena kan nggak tahu yang asli, <laughs> jadi aku nggak ngerti itu disensor atau enggak. Mm -hmm. Makanya belum tayang di sini. Lagi nunggu? Boleh atau enggak, Tanya? Boleh sih, kayaknya boleh. <laughs> boleh lah boleh, ya? Boleh. Ini film sudah keliling-keliling loh, A Copy of My Mind. Dan sudah terlihat, benar kan terbukti bahwa... ...yang main film di karyanya Mas Joko Anwar itu memang harus rambut gondrong. Ciko Jericho aja rambutnya gondrong ya, ya. enggak boleh. Lebih panjang dari kamu. Lebih panjang dari aku, makanya iya. aku enggak terima di film itu ya. <laughs> eh, ceritain dong, udah kemana aja sih film A Copy of My Mind? Pertama ini... kita diundang <coughs> masuk ke Venice Film Festival. oke okay. Uh, diputer tanggal 1 sampai tanggal 12 September, September ya, kemarin, awal terus ya. langsung <coughs> dari Venice kita ke Toronto International Film Festival. Oke. Okay. Uh, dari mulai tanggal 13 sampai tanggal 21 September, terus uh, tanggal 2 besok ke Korea. kita ke Korea Busan. Ke ko Canggih banget sih. Jadi ini film, ini ini ada latar belakang... Politiknya benar. Ceritanya Cerita sebenarnya ini, ini film uh, romantis, okay. film uh, drama romantis yang bercerita tentang seorang perempuan bekerja sebagai. Uh, Tukang mencetin jerawat di sebuah salon murah. Tukang mencetin jerawat di sebuah, di sebuah, salon, sebuah murah. salon murah. Setiap okay. hari dia jam 5 sore kepengen ke tempat DVD bajakan. Beli satu DVD bajakan, okay. dia nonton di rumah. Oh, okay. Di kamar kos-kosannya yang kecil banget sambil makan mie instan. Okay. Suatu hari ternyata uh, DVD yang dia beli bajakan itu jelek subtitlenya. Dia protes. Ternyata... Uh, ketemu sama yang bikin subtitle di video bajakan Ciko Jeriko, oh. yang main tara tadi si mbak mbak tukang yeah, sarung iya. akhirnya mereka jadi kalau mbak tukang salon kayak cantik kayak gitu pasti banyak yang berjerawatan <laughs> tuh di tempat itu Minta awalnya pencetin. berantem berantem lama-lama uh -huh. jadi deket dan pacaran. Oh, oh jadi itu. sebetulnya basically Basic itu cinta tentang extra romantis. Really yeah. Cuma kan tadi aku lihat ada latar belakang ada Latar belakangnya Jakarta sekarang tahun 2014-2015. Karena aku mau bikin, mau bikin kapsul tentang kapsul Indonesia. Jadi time kapsul Indonesia. Oh. Sekarang gitu. Jadi uh -huh. kalau misalnya orang nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mau melihat ke belakang Indonesia tahun 2014-2015 seperti, seperti apa? apa Tinggal nonton film ini karena kita memang bikinnya lokasinya memang lokasi yang real, kita enggak setup kita pergi ke pasar syuting di sana dan orang-orang yang main juga orang-orang yang ada di lokasi tersebut gitu Oh gitu. Mm -hmm. Oh, jadi orang-orang di kita. Dimana? Aku aku tuh padahal aku kalau belanja mm. sih aku soalnya di yang ayam dijualnya jutaan iya, gitu, nggak di pasar mm -hmm, ya. Iya, kan? Jadi rada susah ya. Aku nggak <laughs> ke nggak diajak <laughs> di situ ya. Tapi kenapa film itu jalan-jalan jalan-jalan dulu itu tuh memang basic gitu. ya, Emang untuk film festival tuh gimana sih maksudnya? Enggak, Tadinya kita film my mau my. Uh, kita bikin film kan sebenarnya bukan buat festival ya. Oke. Okay. Kalau kita bikin film hanya untuk masuk festival kayaknya Cemen banget gitu, kan oh. sayang lah film sesuatu yang besar sekali, okay. masa harus dikerilkan hanya dengan hanya pengen masuk festival. Okay. Ternyata tapi kita diundang masuk dan kita uh, submit ya, kita submit ke festival dan ya, ternyata masuk. Apalagi kayak Venice itu festival film tertua di dunia, oh. yang sangat prestisius. Jadi ketika masuk kita juga senang dan akhirnya kita masukkan ke festival dulu. Dan tanggapannya gimana? Luar kita? biasa, luar biasa. Oh, yeah. uh, ada banyak uh, liputannya di, di, di internet. Uh, kita sangat senang banget karena tadinya kita berpikir ini mereka bisa terima nggak ya cerita tentang Jakarta Indonesia yang sangat Pro banget, dan uh -huh. uh, dari kamera uh, worknya juga kita bikin nggak sangat polis, kan nggak kayak film yang okay, okay. gimana gitu, uh -huh. memang real aja, dan ternyata sambutan luar biasa, dan uh, di Venice luar biasa, di Toronto juga luar biasa. Oh, well, good luck buat di uh, Busan, Busan nanti ya. Yeah. Aku pengen panggil Mbak- Mbak pemencet jerawatnya ya, aku Mana pengen Mbak- Untuk mencet jerawat ini dia harus uh, berapa lama, researchnya. Tara Basro? Yeah. Mbak, pemencet jerawat yeah. paling cantik. Banyak sekali pekerjaan oh. dia ya. Ini uh, kerjaan nggak sesuai sama skrip. Ya aku tadi? memang nggak pernah sesuai sama skrip. Skrip apa ini <laughs> acara acara sehat? Siapa yang ngizinin? Ciko Jeriko. Joko Anwar, ya Anwar aku yang minta karena aku pengen main film. Ini Ciko eh, kamu ini. Terus. Kamu terus yang main okay. film. Semua okay. kamu main. The Is kamu main. <laughs> Mbak Mbak Pijerat kamu main. Di acara okay, kamu, kamu hadir. Oh. Kamu serakah sekali sih tarabasuk <laughs> <laughs> lagi syuting hari ini, iya. lagi syuting The East? Iya. Aduh dia sibuk sekali ya. Di sela-sela kesibukannya kamu gimana sih? Yang paling sih? laris sekarang? Syuting ya, paling laris bener di semua film ada. How do you do it? Do you sleep? Tidurnya? I do. I do sleep. Oh iya. Yeah. Dua menit. Sambil sambil Action. kerja, sambil duduk, huh? tidur, merem-merem bentar. Merem like bentar. Mm -hmm. waktu untuk kemarin untuk film ini, A Copy of My Mind belajar mencatin jerawat beneran ya? Iya belajar dong. Atau <laughs> sampai berhari-hari kali ya bang kita di mm -hmm. salon. Oh beneran? Mm -hmm. Iya beneran. Mencetin jerawat orang selama itu iya. atau cuma ngeliat aja di salon itu? Ngeliat dan nyoba juga. Pakai alatnya. Pakai alatnya. Soalnya kan ternyata kalau facial itu dia ada ritmenya dari mijit. Oh berarti sekarang udah fasih? Udah yeah. bisa? Coba pencet jerawatnya. Sorry. Gak nah, ada dia mulu. Oh my God. <laughs> oh, enggak ada. Di sini enggak ada, di sini. <laughs> di punggung. Oke jangan kemana-mana akan ngobrol sama Joko dan Tara Basro tetap di sini. Mainkan Dito. Uh, seperti yang Bang Joko bilang tadi kan dia mau bikin kapsul tentang Indonesia uh -huh. sekarang ini uh, salah satunya dari karakter um, siapa namanya Bang Sari Sari dan Alex Sari dan <laughs> Alex eh, ya? kamu udah lupa sama karakter kamu sendiri? <laughs> enggak kebanyakan filmnya nih Tarabasro <laughs> Sari ini. dan Alex ini bisa dilihat di mana anak-anak anak muda sekarang walaupun um, lagi Politik lagi happening banget, mm -hmm. tapi walaupun mereka nggak 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 peduli dengan politik gimana pun juga kehidupan mereka tetap terpengaruhi gitu. Iya iya iya, walaupun mereka nggak bisa terlalu berbuat banyak atau apa yeah. gitu, tapi mm -hmm. pasti terpengaruh ya. ya Palingnya ditanya apa yang politik ah, apa sih nggak peduli, yeah, yeah, gue. Yeah, tapi yeah. ya gimana pun juga hidup mereka ya tetap terpengaruh, terpengaruh. Gitu. Ini nih ada uh, foto di sini pas sampai bioskop. Ini dari Twitter ya. Uh, yep. Pas sampai bioskop di Toronto Film Festival lihat antrian panjang banget. Ternyata antri a copy of My Man my Emang gitu ya kamu juga. Pasti beriring iya. mana gitu ha? <laughs> Ini Mas Jok, Bang, Bang Joko ya. Ternyata Bang Joko panggilnya aku dari dulu Mas Mas aja. Bang, Bang. Bang Joko ternyata bisa mewek, mewek beneran nggak? Can you menitik nitikkan air mata sedikit? Bisa. Ha? Bisa. Iya <laughs> <laughs> tapi pasti itu suatu kebanggaan tersendiri luar biasa ya, maksudnya yeah. karena bukan di Indonesia, di luar orang ngantri di dan... Di Indonesia aja orang nggak Nah, belum Nah, aku kalau baru kita. mau bilang berharapnya di Indonesia juga seperti Udah itu, mudah gitu. Ini. Nanti di Februari ya, yeah. Februari ya kita tunggu ya. Tapi kayaknya Sarah Basro ini udah uh, apa namanya udah betah banget sama film-filmnya Bang Joko ya. Cerita dong, kan di Half World kamu juga itu ha iya. half, half Half World. Ditok bisa ngomong Half World? Dito, half ngomong world. Worlds, cepet lima kali nggak? Half World. Half World. Half World. Half world, half world. <laughs> Usaha dikit ditok. Yeah. Satu dua tiga. Half World. Iya half world. <laughs> kan? Half, half World. Susah coba. Half Bang world. Joko. Half World lima kali yang cepat. Kalau bikin world, harus up. akhirnya jadi kayak upload, upload, upload. <laughs> Ini akan ditayangkan di HBO, HBO di Asia di sini kita nggak bisa kasih lihat trail, uh, trailernya belum ada tapi aku tadi dikasih lihat sedikit ini semuanya bahasa Inggris filmnya pakai bahasa Inggris ngomongnya ada Inggris atau Indonesia wah canggih banget mm. but you know my English is so good <laughs> <laughs> like I could have been something half something half something <laughs> right <laughs> <laughs> ini ini tentang ini serial ya serial tentang half half world berarti kehidupan kehidupan yang setengah 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 jadi apa <laughs> tentang Jin Jin tentang, tentang canggih tentang, banget filmnya um, Uh, diangkat dari mitologi dan urban legend Indonesia. Oh, hmm. urban legend Indonesia itu yeah. apa aja? Demit. Uh, the myth. Demit. The myth? Ya. Yeah. I couldn't, didn't have, demit have. You are demit. A gorgeous model. <laughs> Kamu jadi apa? Kamu aku jadi apa jadi, demit? Aku full demit. Kamu full demit? Iya, yeah, aku demit salah satu demit karakter itu. Oh my god, demit uh, apa demitnya? Kuntilanak. Kuntilanaknya kayak gini. Tapi itu dikemasnya modern banget ya kalau aku lihat ya. Si kuntilanaknya nggak seperti yang kita sudah lihat. Yeah, yeah. How did this happen uh, Bang Joko bisa tiba-tiba untuk HBO? Eh memang aku udah lama kepengen bikin serial TV kan. Uh -uh. Tapi yang nawarin... HBO, <laughs> HBO Asia. HBO dari, langsung si dari sini ya? gak ada yang nawarin. <laughs> eh, apa-apa <laughs> langsung HBO gila canggih banget. Udah langsung diambil. Huh? Kalau di sini mungkin nanti ditawarinya Demit yang tersanjung gitu <laughs> kali kan. Gak mau juga kan. Gak mau kan <laughs> bikin yang itu. Demit yang tersanjung atau apa gitu. Uh, Terus jadi ini produksi sudah selesai? Sudah, sudah selesai. Sudah selesai dan tinggal tayang di? 29 November di HBO. Di HBO 29 Jadi demit ya. ya. Terus ada yang lain-lain juga ya. Demitnya semua kece-kece. Kayaknya di situ semua diambil di Jakarta ya. Uh, settingnya di Jakarta. Settingnya di Jakarta ya. ya, Jakarta. ya udah demit yang berikutnya aku. <laughs> Kalau begitu sekarang kita akan bermain sesuatu. Kita tahu orang-orang ini pada sibuk di lapangan. Mereka selalu syuting di luar. Apakah mereka sering di rumah atau tidak? Mungkin sedikit banget waktunya di rumah. Apakah mereka kenal sama barang-barang yang ada di rumah? Kita cek ya. Cek. Boleh tolong? Aku kasih. Barang-barangnya iya. oh, oh, rumah. rumahan banget loh. Ah, masa kamu kalau nggak syuting di rumah terus? Di rumah terus. Ini main heads up ya. Siapa duluan okay. boleh yang eh uh... duluan. Oke. Okay. Ya. Kamu duluan silakan berdiri aku yang di mega. sini. Ya. Ya. Cara mainnya gimana sih? Cara mainnya gampang banget. Oh. Tara taruh ini di taruh di kepala, kepala. kepalanya dan get ready. Ya, yang tunggu dulu, siapa? Bang Joko Ap boleh ngasih clue hanya satu kata. Oh, aku yang nebak satu kata. Ya. Yang aku. Kamu oh, oke oke. Okay, okay. ya. Yang ya. nebak siapa? Kamu. Kamu. Oh, kamu. kamu aku yang nebak. Oke. Okay. Satu kata. Ya. Ya. Keluhnya tuh kata gitu ya? Cepat. ayo cepetan. Pos. ah? Pos. Nasi. Pos. Surat. Oke. Ini bahasa Indonesia apa? Bahasa Inggris. Terus ke atas. Ya, bahasa boleh lah ya. Indonesia bolehlah. boleh lah. panas badan. Termometer. Ya. ya. Dua ke panas badan. Oh gitu. Oke, Kalau ke bawah. Boleh deh. Oh, eh aku ngintip dong ini. Lu itu kan ada Oh, gitu, gitu. ya? Ya betul. Aku sana deh. Coba sini-sini. udah ada, Gak apa-apa, gak apa-apa. Gimana -apa. apa, sih? Kamu... Gak apa-apa, tadi kesalahan. Jujur lantai. aja, jujur okay. aja. Terus. ya tadi benar, Pak Komuliner. Terus. Shower? Iya. Yeah. Uh. Screw? Iya, <laughs> you, you really good. <laughs> Satu kata, akhirnya pakai sound oh, effect oh, ya. Okay. <laughs> next. Udah, tadi benar itu. Iya, udah. Oke. Okay. Next. Huh? Saat... Put... Obeng.

Okay. Dibantu sama Dito, ternyata kamu lumayan sering, dirumah, ya? sering shooting, di rumah dirumah, ya? Aku sering selalu di rumah ya? Oh, anak rumahan. Oke, okay. aku langsung syuting langsung di rumah. Oke, okay. langsung. <laughs> tapi dalam sebulan Taruh atas. kemarin di rumah kali? apa nih? Kali? kategorinya? Sama. 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 Sini uh. Oh, oh. Oke. Okay. Kalau benar ke bawah. Kalau okay. benar ke bawah. Oke. Okay. Nih. Buat kado. Eh, uh, kertas kado gift. Oke, okay. iya, yeah, benar. Yeah. Kertas kado benar tadi. Buat makan. Piring. Kertas, atas. kalau benar ke atas. Ke atas. Uh, bener, ke atas. Ang, gituin. Ang, ang. Ang. Kalau sendok. Iya kata. Kita gitu ya? oh, bawa. Eh. Salah nah, kamu ke bawah. Terus untuk buka pintu, Pas. kunci? Ya. Ah. Oh, tadi gerakannya. Terus ke, gerakannya ini. Sofa, couch. Bukan, ke... untuk duduk di Kursi. meja makan yeah. Ya. Untuk remote TV kalau mati. Baterai. Yeah. Ya. ya. Itu Pak, satu kata banyak Mas banget untuk. <laughs> TV kalau mati. Kalau boleh. Ke mana? Rice cooker. Pemanas. Api, kompor. Bukan. Api. Tubuh, pemanas instan, <laughs> pemanas instan, pemanas, pemanas instan, heater, ya. bukan buat makanan. Oh, buat makanan, oh pernah. toaster uh, rice cooker microwave, Ya. ya. aduh, uh, mainan anak. Ya. Mainan anak apa sih, Mas? Yang ke udah kudaan gak sih? Tapi Mas Joko, gitu. kalau misalnya gitu. lagi gak syuting, banyak di rumah atau banyak di mana, menghabiskan waktu, banyak di toilet banyak di toilet untuk dapetin ide inspirasi. ya inspirasi dan biasanya kalau filmnya udah tayang kayak nanti half worlds di HBO itu tayang nonton nggak biasanya nonton pasti duduk nonton duduk di manis di toilet <laughs> Hah, toiletnya ada TV? Ada dong. Masuk darat. Menyenangkan itu. sekali. Half keren banget. Keren, keren banget, banget gitu. ya. Mm. Like imagine you have the cinema experience, uh -huh. tapi di bed sambil makan popcorn, makan nasi padang, apa terus terus. Oh sorry, terus. I only eat pasta oh, okay. and snake. snake. snake yeah. <laughs> 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 Terima kasih Tara <Toro> Basro. <laughs> Terima, kasih. Ini tas untuk belanja. Terima kasih. Terima kasih sukses untuk semua karya karyanya. Ditunggu nanti filmnya di Februari. Serial TV-nya nanti ada di uh, November, November, ya, akhir November. Yeah. Mainkan Dito dan jangan kemana-mana masih ada tamu yang lain tetap di sini.